Brigade Al-Qassam kembali menargetkan pasukan pertahanan Israel IDF di Gaza. Kali ini, Komandan Al-Qassam memantau serangan pejuangnya yang menargetkan konvoi tank Israel. Pada Rabu 25 September 2024, Brigade Al-Qassam rilis video saat penyerangan itu dan diunggah di Telegram terlihat sejumlah tank IDF hendak menyuplai pasukan Israel. Namun iring-iringan tank tersebut diledakkan Brigade Al-Qassam.